Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Jaya Panjaitan menyebut, kasus COVID-19 di Jakarta mulai melewati puncak gelombang ketiga COVID-19 akibat varian Omikron di Indonesia. Namun, penambahan kasus COVID-19 juga disusul oleh beberapa wilayah lain. Luhut mengatakan jika Jakarta telah melewati puncak gelombang ketiga. Melihat tren kasus positif COVID-19 itu, Luhut memberikan lampu hijau bagi sejumlah golongan masyarakat untuk melakukan mobilitas di fasilitas umum tanpa kekhawatiran di tengah pandemi virus corona. Luhut memberikan syarat kepada warga untuk dapat menjalani aktivitas di tempat umum bagi warga yang tidak memiliki riwayat penyakit dan sudah vaksinasi COVID-19. Luhut juga mengingatkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.